Jadi kami ada namanya program SMA Menyapa, yang mana tujuannya adalah untuk melihat dan mendapat masukan dari Bapak dan Ibu tentang pelayanan yang kami berikan. Boleh Pak Dika ceritakan tentang pelayanan yang Pak Dika rasakan dan ya jujur ya, jujur apa yang rasakan. Tujuannya aku untuk perbaikan, iya. Karena kami memberikan pelayanan tentu yang merasakan untuk Pak Dika. Pak Dika, apa yang didapatkan mungkin ada masukan-masukan untuk perbaikan pelayanan kami. Pak Dika, maksudnya lebih gede? Iya Pak, maksudnya lebih gede. Bisa Pak, cerita sedikit bahwa pelayanan yang dirasakan. Kalau di gede itu, kasus itu pelayanan itu sangat capek. Capek. Mungkin kira-kira ada ribu atau apa masukan untuk pelayanan kami? Mungkin untuk pelayanan sudah cukup. Yang untuknya itu bertahankan aja. Bertahankan ya. Perawatnya kan ini elok dapat. Bapaknya apa ya? Karunya elok Pak. Dari mulai masuk Ibu IGD sampai Ibu kini lah Ibu atau Pak Al pelayanan kami segala macam. Karena enggak terserasu Bu ada keluhan yang Ibu sampaikan ke kami. Pelayanan lebih dari cukup bagus. Bagus, sebenarnya bagus. Ibu sekaligus merawat apa barunya? Sekaligus Ibu masuk sama yang sakit, apa dirawat sekaligus tapi alhamdulillah baiklah. Memuaskan. Pagi-pagi ramai ambil sampah, coba bawa untuk selangkah. CS Ibu ya? Iya. Ini kalau nak tu nak tahu kami Ibu. Jadi kalau ada masukan misalnya itu kami kan bisa lepas dari itu peningkatan. Kalau untuk pelayanan keperawatan misalnya Bu, nanti sih Bu siapa? Ibu panggil ya, saya coba datang. Enggak, Bu panggil dong. Ibu saja. Ibu saja. Kadang lu nafis lain itu lah. Lagi cek ya, lagi cek ya Bu. Iya.